Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi PKTV Grecek Beneh. Di sini juga masih banyak syukuran dan doa bersama dalam memperingati Hari Anggana yang ke-63 ini berlangsung di sepanjang jalur utama di wilayah Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kegiatan ini sendiri dihadiri ratusan masyarakat dari berbagai wilayah di Kecamatan Anggana dengan membawa beraneka macam hidangan yang nantinya akan disantap secara bersama. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengapresiasi kegiatan tersebut atas keterlibatan masyarakat sekitar secara swadaya dalam menyukseskan rangkaian acara syukuran dan doa bersama hari jadi Kecamatan Anggana ke-63 tahun. Diharapkan hal tersebut dapat membawa dampak yang besar bagi Kecamatan Anggana, khususnya dalam memajukan pembangunan serta peningkatan roda perekonomian masyarakat. Bahwa dengan adanya HUT ini menjadi barometer alat ukur kita bahwa betapa sudah umur semakin bertambah, tentu masyarakat juga harus semakin bertambah semangat kerjanya, kinerjanya, terutama kepada ASN-ASN yang ada di pemerintah Kecamatan Anggana, dan kepada masyarakatnya harus bertambah juga semangat untuk berpartisipasinya dalam proses-proses yang ada dalam pembangunan, baik itu fisik maupun mental. Itu yang harus mereka lakukan. Ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqdirna biha ya Allah min jamil hajat wa tudhhirna biha ya Allah sehingga Anggana tangguh. Tidak hanya itu, masyarakat Kecamatan Anggana juga dihimbau untuk tetap menjaga kekompakan serta kondusivitas yang selama ini sudah terbangun dengan baik. Demikian Fairuz Abadi, PKTV Kutai Kartanegara, mewartakan.